Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada kali ini saya akan share satu lagi alat untuk siram pokok ya secara automatik. Ini dia. Okay. Tajam bahagian bawah macam cone. Okay. Dan ada lubang. Okay, ini lubang. Lubang air keluar. Ini dia. Okay. Dia berbeza sedikit, berbeza sikit daripada yang saya pernah post dekat Facebook, dekat YouTube dulu. Okey. Dan sumber airnya adalah daripada botol mineral lah. Okey. Lepas ni kita akan masukkan botol mineral, kita akan cuba. Okey. Okey. Jom kita masukkan botol mineral. Okey, sekarang kita akan masukkan botol air mineral. Saya guna botol season. Tapi kalau kita guna botol air mineral, tak silap saya botol apa nama botol mineral apa yang ada satu botol tu dia besar sikit, tak muat. Tapi yang ni memang muat lah. Okey, yang ni memang muat lah. Sebab ada botol yang satu lagi tu dia tak muat. Saya dah cuba memang tak muat. Yang ni muat. Okey. Kita masukkan. Okey, pusing sampai ketat. Okey. Dekat lubang ni, kita masukkan ini pelaras untuk titik . Kita masukkan dulu. Lepas ni kita laraskan. Kita akan cuba laraskan. Kita masukkan dulu bagi rapat. Okey. Kemudian kita cuba test. Okey. Okey. Nampak air tak menitik, jadi kita buka. Kita buka, air dah menitik. Okey. Okey, jadi kita laraskan masa yang kita mahu. Okey, berapa saat? Mungkin kalau kita rasa terlalu laju, kita boleh perlahan. Kalau perlahan sangat, kita boleh lajukan sikit. Okey. Oi, terbuka semua dah. Ni mungkin ada apa? Okey, dia dah tersumbat kat sana. Cuba baiki balik. Okey. Okey, kita kita cuba buka. Okey, ni. Tengok air menitik laju. Okey. Sebenarnya air ni kadang-kadang dia okey, tengok kenapa dia lambat, sebab tekanan udara dekat dalam ni. Tekanan udara dalam ni dia menyebabkan air tu susah nak keluar . Kalau boleh kita tebuklah sikit tebuk sikit kat atas ni. Kita tebuk bagi ada lubang kat atas ni, barulah dia punya apa air tekanan udara tu stabil . Okey. Kita dah buka habis dah. Kita dah buka habis tapi air tak keluar . Sebab tekanan udara dalam tu yang menyebabkan air susah nak keluar. Okey. Jadi kita kena tebuklah sikit nanti kat atas tu. Kita cuba tebuklah. Okey. Saya cuba. Sekarang saya cuba potong bahagian atas . Sebenarnya kelebihan kalau kita potong bahagian atas ni, bukan apa, kita tak perlu siram kalau ada hujan. Okey, okey. Kita potong bahagian ni. Okey. Okey dah. Jadi kelebihannya bila kita potong macam ni, air hujan tu dia boleh betul bertakung kat sini. Ini adalah antara kelebihan dia. Okey, dan cuba kita tengok. Tengok okey. Dia punya titisan dah stabil dah. Titisan dia dah laju. Sebab tekanan udara dia. Tekanan udara dah cantik. Jadi titisan dia dah laju. Jadi kita boleh laraskan. Kita boleh laraskan titisan dia mengikut kesesuaian. Jadi kalau bagusnya kita bagi 3 saat ke. 1, 2, 3. Okey, ni cantik lah. Okey. Sekarang kita pergi ke pokok.
yang kita nak, pokok yang kita nak. Okey, kita letak kat sini. Okey. Bahagian bawah tajam ni sebenarnya untuk kita pacak, pacak dekat tanah. Kita pacak bagi tak terbalik ah. Okey. Pacak kuat-kuat. Ke dah okey, dah tak goyang, tak terbalik. Ah, dah bagus tu. Eh, okey, kita tengok air dia. Okey, air dapat, air pun dah menitik cantik. Eh, okey, tengok air. Cantik dah menitik. Okey. Tengok bahagian atas. Okey, bila bahagian atas ni terbuka, kelebihan dia, air hujan dia boleh masuk. Kita tak perlu siram. Kalau ada hujan, terus dia diisi terus kat situ. Jadi bagusnya apa ni? Alat siram pokok automatik ni, bagusnya kat sini, yeah? Dia boleh tadah terus air hujan. Tak seperti yang lama. Yang lama kita tak boleh tebuk kat atas. Kalau kita tebuk kat atas, okey, sana. Okey, yang lama yang saya buat dulu, yang ni. Okey. Yang ni kita tak boleh tebuk kat atas. Kalau kita tebuk kat atas, air dia akan, oh, pokok dah banyak. Okey. Bila kita tebuk kat atas, tengoklah. Atas ni tak boleh tebuk. Jadi kalau habis, kita kena tambah secara manual. Yang ni. Kita kena tambah secara manual. Jadi kita air hujan tak boleh nak top up. Jadi kita kena sendiri yang kena tambah kalau dah habis. Sebab apa? Sebab dia tekanan udara kat sini. Bila air ni dah kurang. Okey, kita tengok. Tengok. Kan? Bila kita letak, dia tu. Dia tekanan udara. Bila kita tebuk dekat atas, air akan mengalir terus lah. Ni kelemahan untuk apa? Tengok pernah. Untuk apa nama? Alat siram pokok yang ni. Ini kelemahan dia, ya. Okey. Jadi saya rasa itu sajalah untuk video saya pada kali ini. Guys, okay, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, terima kasih.